aksi kriminalitas semakin mengkhawatirkan. Salah satunya yang dialami warga Gang Lurah Jalan Raden Saleh Karang Tengah Tangerang pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat. Terlihat dari hasil rekaman CCTV, pencuri yang berjumlah 2 orang tersebut menggunakan motif jaket ojek online menggondol motor metik hitam yang terparkir di halaman rumah. Kendaraan yang sudah dilengkapi kunci ganda dan pagar dalam keadaan terkunci tidak membuat surut pelaku dalam menjalankan aksinya. Setelah motor berhasil dibawa keluar rumah, kedua pelaku bersama-sama membuka rantai gembok. Dari keterangan korban, dirinya menemukan rantai dan kunci letter T di selokan rumah yang diduga digunakan pelaku untuk membobol motornya, sementara gembok pagar pintu korban dibawa oleh pelaku. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan melaporkan.